Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melakukan pembukaan fermentasi atau pemasaran fermentasi. Ini fermentasi kotak yang telah saya diamkan selama 3 hari atau 1 kali 24 jam. Kita buka ya. Ciri-ciri fermentasi yang telah jadi yaitu bau terasa segar seperti tape dan terdapat gelembung-gelembung udara. Terdapat gelembung-gelembung udara itu sudah jadi nanti siap kita tebar. Sebelum itu kita lakukan pemerasan atau penyaringan agar si dedak tidak tercampur ke dalam kolam sehingga membuat kolam kotor dan mengganggu habitat dari udang tersebut. Pertama-tama kita masuk saring dulu dengan menggunakan penyaringan ini. Yang kita gunakan adalah air dari fermentasi ini. Jadi kalau dedek itu tidak begitu berpengaruh. Bahan-bahannya kita gunakan dedek, terus kita gunakan molase, kemudian kita gunakan Yakult dan air tawar secukupnya. Karena yang kita gunakan airnya atau saringnya, jadi kita peras dulu saring dari fermentasi ini, kemudian kita buang dedeknya ya, biar tidak mengotori dalam kolam. Ini saya diamkan selama 3 hari dan ditutup rapat sehingga tidak ada udara yang masuk dan baunya begitu khas segar seperti bau tape. Itu artinya sudah siap untuk ditebar. Nanti setelah kita peras, airnya kita tambahkan dengan kapur atau dolomit. Lu
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Be great, yeah, yeah, yeah. I just wanna be great.
setelah kita selesai memeras fermentasi atau memfiltrasi fermentasi dari tetek. Nah, selanjutnya kita buka dan kita mulai tebar. Nah, seperti inilah warna dari fermentasi tetek, dan ini teteknya. Ini kita siap tebar, lakukan pada kolam. Kita lakukan penebaran pada kolam diameter 2. Ini kita buang dulu tetapnya agar tidak terlalu menyengat. Kita lakukan penebaran secara merata. Nah, ini airnya langsung tebar saja ya. Jangan lupa bismillah. Seperti itulah cara penebaran fermentasi pada kolam bioflok. Nah, ini baru difermentasi. Jadi mungkin besok atau lusa kita lakukan penebaran pada kolam berdiameter 2 ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.